Kemarin malam 17 Oktober Gedung Parlemen Inggris disorot proyektor yang menayangkan peristiwa serangan udara IDF yang membuat tenda medis Rumah Sakit Al-Aqsa di utara Gaza hancur dilalap api dan membakar hidup-hidup sejumlah pasien yang masih terhubung ke infus, termasuk seorang pria bernama Saban Al-Dalu. Kampanye Solidaritas Palestina atau PSC menunjuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan setidaknya 42.000 warga Palestina di Gaza melalui dukungan politik, diplomatik, dan militer Inggris yang berkelanjutan meski Israel telah meyakinkan melakukan genosida menurut Mahkamah Internasional. Diketahui bahwa pemerintah Inggris sejauh ini hanya menangguhkan kurang dari 10% ekspor senjata ke Israel walaupun mereka mengakui kemungkinan pasokan senjata tersebut dipakai untuk melanggar hukum internasional. Inggris juga menolak hentikan ekspor komponen pesawat tempur F-35 ke Israel. Proyeksi video PSC ke parlemen menghardik Keir Starmer untuk tidak abai terhadap teror yang dilakukan Israel dengan memanfaatkan senjata yang dipasok oleh pemerintah barat termasuk Inggris yang dikenal sebagai sekutu yang erat.